Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Acting Nisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini kita akan melihat kehebohan seorang Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini sedang dibincangkan oleh para netizen dan juga para sahabat terkait cincin yang ia pakai di jari manisnya. Saat acara brownies ini, Ayu Ting Ting mengenakan cincin berlian yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi teka-teki para netizen, siapakah yang memberikan cincin tersebut hingga ramai di media sosial. Ributin cincin mulu dari siapa, kayak kesannya yang dipakai Ayu dari orang semua. Kalian apa nggak mikir bisa jadikan Ayu balas sendiri? Itu cincin nggak semua orang pakai, dicincin di jari manis itu dari tunangan ya sayangku. Dan kan emang cincin itu tuh bagusnya dipakai di jari manis, bukan? Akhirnya teka-teki dari Ayu yang terlihat memakai cincin di jari manisnya terungkap sudah, pemirsa. Beberapa hari ini memang sedang heboh dan alhamdulillah nih langsung diupload di media sosial. Like Issue TV, ternyata cincin tersebut dibeli Ayu saat jalan-jalan ke 7 negara kemarin. Bilkis senang banget Ayu Ting Ting ajak ke tempat ini untuk melihat-lihat cincin dan juga berlian-berlian yang ada di sana. Inilah teka-teki yang sudah terpecahkan beberapa hari ini karena para sahabat melihat Ayu memakai cincin yang sangat indah di jari manisnya. Dan dari tayangan Kishu ini terlihat nih ada hashtag Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Wah, hashtag ini menandakan apa ya, pemirsa? Ada Ayu dan juga Boy William nih ditandai ya di channel terbarunya Kishu TV. Yang penasaran boleh langsung melihat ya tayangan terbaru dari Kishu TV agar sahabat semua tak penasaran. Informasi selanjutnya nih, ada Sumera yang sedang diasuh oleh Ayu Ting Ting, pemirsa. Bentuk kasih sayang dan juga cinta Ayu Ting Ting terhadap ponakan satu-satunya, selalu menggendong bahkan menina bobokan Sumera ketika di rumah. Bahkan ketika di tempat keramaian pun orang-orang sedang makan, Ayu Ting Ting relanya makan terakhiran demi apa? Demi menggendong cucu tersayang Sumera, ponakan tersayang yang memang sangat cantik luar biasa. Inilah kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga ketika semalam pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk menikmati seafood-seafood yang ada di sana, seger luar biasa. Dan selain tayangan ini, di sini juga Mimin menghadirkan tayangan-tayangan terbaru lainnya. Jangan di skip ya sahabat semua, tonton terus sampai akhir tayangan. Agar sahabat semua selamat beraktivitas kembali dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my b- Kita lagi di Singapura.
Singapura 2 jam baru sampai. Ada Carlota udah lama nih. Gak kelihatan nyampe di Singapura. Bus capek deh bunda deh. Bunda capek deh gendong itu. Bunda capek deh gendong. Lihat dari ujung. Ayo doyan kali. Oyster nih. Coba Sarah sama doyan gimana masuk ya? Yuk. Ayam roti. Ini masuk. Lele. Makmur. Kakek tuh. Kakak, langsung telan. Marota ngeliatin aja. Enggak, tetap enggak usah dikeliat. Enggak, jangan dipungin. Lu kayak ayah nih caranya. Sistungnya, lama banget. Oh, seru dupa ya ya. Iya, pengen sebutkan seru potong. Enggak langsung dimakan. Udah langsung potong. Dia licin, langsung licin, Pak. Sehat, Pak. Memang bagus mukanya kerang sini, Cius. Pakai sausnya lagi biar enggak enak, pakai sausnya lagi tuh. Biar enggak enak, enggak pedes tuh. Enak banget. Ya, kita aja enak banget yang rasa keju ini. Okay. Ya, mau. Pakai saus ini enak teh. Rasa garlic enak banget. Saus enak is yang garlic. Empat. Lo kerangnya enak banget. Sipik. Udah lama nih gak kemari. Ini yang rasa keju. Ada garing. Banyakan ini atau itu? Ini punya Antif. Ini punya Antif. Itu saya gak makan ininya kan? Apa? Lagi nih, matanya tambah 3. Sarah, Sarah makan. Ini berapa, Wan? 6. Yang kita ambil. Yakin. Gimana, Gil? Enak gak? Yummy. Sarah. Yo, durian baru pada mau. Tadi makan gitu aja enggak. Kan durian saya suka. Lagi gila, enak banget. Wah, dari benci banget. Ini namanya benci. Lagi jorok. Lagi biasa. Lagi biasa benci. Kamu durian sekarang mau yang banget. Jangan terlalu benci sama orang jadi suka. Nah, yeah. Jangan terlalu benci sama orang jadi cinta. Jangan terlalu cinta sama orang jadi benci. Kalau tak gak mau, gak mau tuh. Ayo ibu, nyobain disuruh ibu. Gak suka tadinya? Gak suka artinya. Kenapa makan sayang?
nggak suka, akhirnya dimakan juga tuh. Ini jagonya durian nih. Yang ulang tahun makan durian tuh. Nggak mau. Dan yang nggak gendong. Udah makan. Udah banyak juga lumayan. Wah. Mana-mana tetap bawa cemilannya Ting Ting Kuliner. Ini kampok enak banget. Kemarin ada lumring. Lumring habis guys. Jadi tinggal kapoknya aja. Enak banget di perjalanan. Nakaroni Depok. Cuma ada di Ting Ting Kuliner. Wajib kalian coba. Enak banget. Empah. Enggak mau berhenti guys kalau nyemil ini. Order deh. Nagih.